ثم قال الشيخ العلامة محمد سعيد رمضان البوتي شهيد المهراب ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين بسم الله. Judul saya nomor beto namana qadaya sa'ah. Qadaya as-sa'ah. Qadaya nika jamak dari qadiyah. Qadiyah nika permasalahan-permasalahan. As-sa'ah ari kiamat. Tapi permasalahan-permasalahan saya berhubungan kalaban akhir zaman. Saya berhubungan kalaban akhir zaman yakni maksudnya kalaban kiamat. Judulah هل يستدل بكلام سيدنا أبي بكر في إباحة الخروج عن الحاكم؟ Bolehkah menggunakan dalil dengan perkataan Abu Bakar untuk khuruj alil hakim, keluar dari hakim? بعض العلماء يستدلون بقول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند تسلمه الخلافة. Sebagian ulama ulama ni kesema benar perang nang Arab bahasa menjadikan perkataan Abu Bakar ketika menerima khilafah sebagai dalil untuk keluar dari imam. Kulaban sambian beda qadiyah al-khurujuh minal imam. Ini kan nang ekita fikir. Baik Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, sakap pindaka dintu pada qadiyah al-khuruju minal. Ketika pemimpin kak dintu adalah pemimpin yang sah, kuleban panjenengan tak oleh khuruj anil imam. Khuruj anil imam artian kak dintu menentang dekah kepemimpinan, ingin menggulingkan atau membentuk pemimpinan yang baru. Menggulingkan. Mun ademo ka tinang Indonesia ka dito oleh ademo cang abe salah oleh ademo kala bersyarat tak anarkis ni kata asak dosa tak ada membenar sembahyang al khuruj minal imam ni kata oleh sezalim apapun pemimpin walau ta'ammaru alaikum abdun habsyiyun tabna rasulullah. Walaupun si tetap pemimpin kalian toh budak Habsyi lah, tak ada nama lah cakar. Pas tetap pemimpin ni kaya bakal nasam wa ta'ah, asam wa ta'ah. Mana bika maksiatan tak oleh norok, tapi tak oleh khuruj. Tak oleh khuruj. Khuruj itu. Apa nak minta yang lelaki khuruj? Agama Islam ni kau ni, syariat Islam ni kau ni. Bahwa khuruj menggulingkan sebuah pemerintahan nikah akan tidak akan pernah nikah mendatangkan perkara yang lebih bagus. Beli negara nikah semakin lemah, orang-orang yang punya kepentingan saya bakal terjun. Mungkin secara garis padengah lahiran nikah lebih bagus, tapi saya kira semakin orang-orang yang Indonesia akan itu merindukan masa-masa Soeharto. Masa Soeharto ini kebenih bagus. Tapi tempeng setelahnya rakyat ini sakit. Bener rakyat sebanyak bisa komentar benih semacam. Tapi negara Indonesia dikuasai oleh orang-orang seandik pesek waktu sampai semakin. Keputusan politik, demokrasi benih semacam bisa jual beli kan. Ini zaman Soeharto ini kan. Rakyat ini kan tenang. Saya kagak ada selarang. Bener tak bisa kok. Karena ketika berdekeker, ketika jaga boleh gak ada toh, ini yang punya kepentingan ini kesetuju. Kita dari luar negeri, apalagi khuruj gak ada toh, lebih parah dari sekedar itu. Nampak saya pun nasihat dengan Abu Bakar, saya kebetulan lebih sekepin, lebih sebagian orang yang kakui keluar dari imam pemimpin sesah
dalam istilah nak kata fikih, ada peminta jalan ke khuruj mereka akan menyebabkan fawdha, kekosongan dalam pemerintahan. Islam itu tidak memperbolehkan ada kekosongan dalam pemerintahan saya ngatur selamun benda melanggar etindak benda semacam benda polisi benda tentara benda ni ke saya aja gede kena kira tak boleh benda fawdha. Maka nasbul imamah wajibun, mendirikan seorang pemimpin kat di toho qomah wajib dalam Islam. Walaupun nyari pemimpin wajib nyari sepaling bagus kalau bermakna kriteria kerja sebadan. Abu Bakar berkata seperti ini ketika beliau tasallum menerima pemerintahan. Akhutbah beliau ketika Rasulullah SAW seta, kemudian terjadi musyawarah penentuan pemimpin. Mereka dinta akhutbah. Napa khutbah Nasidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ati'uni ma'ata'tullah wa rasulah. Ta'at kesengkok selama engkau dia ta'at ke Allah dan Rasulah. Kapi kapi kau tuat tuat kesekok selama kau tuat ke Allah dan Rasul. Fa in asaitullah wa rasulahu fala ta'ata li alaikum, mun engkau maksiat dak ke Allah dan Rasul, ba'an tak wajib atara dak kesekok. Tak wajib. Tak boleh tuat kesekok. Li yujizu al khuruj 'ala al hakim wa yaquluna bi anna maksiatal qatli wa safkid dima'i wa dhabhil athfali bis sakakin takfir al-khuruj 'ala al-hakim thumma yastashhiduna bi kalami ahad al-ulama haitsu yaqul. Mereka kalau bercakap dengan Sayyidina Abu Bakar atau al-ba'an kapi ke sengkok mun kok atau Allah wa Rasulullah mun tak atau engkok ke Allah wa Rasulullah tak usah torok ke sengkok. Kebaitan oleh keluar dari hakim mereka bas ngocak mun bede hakim pemerintah nika amate e ala ko maksiat benda semacam mati cokok kakui keluar dari hakim kakui tak torok dari hakim kakui anentang menggulingkan hakim tumbes tasidu nabi kalami ahdil ulama itu yaqul pas sege betadil pole te bunda sebagian ulama ulama nika ngocak innal hakim ya'khudhu syar'iyyatahu min khilali adaihi liwajibatihi tijahal ummah. Hakim nikah andik kekuatan syarak yakni ikatoan lamun anekani kewajiban-kewajiban nah hakim kelak deka umat min himayati masalihiha. Kenapa kewajiban nah ajaga kemaslahatan umat wa himayati arwahi abnaiha ajaga arronah umat wa ziyadati aradiha ajaga kehormatan nah umat wa kafil balai anha ajaga tak ada tengah musibah dari umat daka umat fa in lam yakumil hakim bihadil wajibat syaqatat syar'iyatuhu mun hakim kelak tak ala koni kewajiban daka umat maka keker ke syariat nah katu ikatoan wa bintali saqatat ta'atuhu munda nikala keker ke syariat nah tak wajib ta'at. Fama baluna idza kana al-hakim huwa alladhi ya'tadi 'ala al-arwah wal a'rad wal anfal wan nisa. Pas napa saya kala go bi kita mun hakim nikah sing ngelakoni amate sing ngelakoni arosak kehormatan saya lakoni la mola de kana kene benik bini ceng kele letak aja gue ini kala oleh tak tau aja bon. Wa alaihi la ta'at li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Di antara saya tadi tak ada ta'at dekat makhluk selama nikah tak selama maksiat dekat Allah. Fa hal hadzal istidlal wa kalamu hadzal adim sahihain. Napa pengambilan dalil dari Jabun Abu Bakar berjabun orang se'alam ki buru nikah bisa eka baik dalil bantalil nikah benar afiduna biarakallahu fikum majazakumullahu khairan. Napa jawab? Tadi ada orang ada bu. Oh, tak boleh ta'at. Lain sama cemah akan tidak pun sedina Abu Bakar. Napa jawab nah saya sayang Ramadan al-Buti? Qala Abu Bakar. Jawabna Abu Bakar napa? Fa in asaitullaha wa rasulahu la ta'at li alaikum. Mun engkau maksiat ke Allah dan Rasulullah, ba'an tak boleh ta'at ke sengkau. Walam yakul Abu Bakar bani Adabu dan nikah in asaitullah wa rasulahu ukhruju alayya mun engkau maksiat ke Allah Rasulullah ba'an kau tu keluar dari sengkok ya ni nentang ndak ke sengkok gulingkan sengkok pakai ke sengkok bani Adabu Abu Bakar tak oleh atau at ke sengkok
وهذا الذي قاله أبو بكر هو الذي قاله العلماء جميعا ولم يقل أحد من العلماء إن الحاكم إذا أمر بمعصية تجب طاعته فيها. Nika saya buaki Abu Bakar, nika saya buaki bisa kapina ulama. Mun pemimpin maksiat nyoro maksiat dak ka Gusti Allah tak oleh taat. Nika saya kapina ulama. Ada situng ulama saya ngocaki mun pemimpin anyoro ka maksiatan wajib taat tade. Ada. Kecuali abek nika takok mun pas tak taat nika bakal nika noro zahiran atto. Noro zahiran andaikan tentang ni kata terus. Ada petakau ibadat ekenda. Walam yakul innal hakim idza asallaha yajib an naqtadi bihi fiha. Tak ada situng orang pun dari ulama saya dah buaki. Olamun hakim pemimpin ni ke maksiat dak Allah kita wajib anorok dak ke hakim gila. Tak ada situng ulama. Bal tammal ijma'u ala anna al-hakim la yajuzu an yuta'a fi ma'siyati fi ma'siyatin amara biha. Bahkan ijma' sakap pina ulama sepakat lamun hakim anyoro da ka maksiatan tak oleh ataat ka hakim kelak. Tapi maka tak oleh ataat walakin la yajuzu fi hadzal waqfil waqti dhatihi al-khuruju alayhi. Tapi tak boleh keluar, tak boleh menentang, tak boleh menggulingkan pemerintahan. Ini kan sebab lagi faudha kekosongan dalam negara atau apa? Mudarat selebih raja. Mendatangkan wala sya'na li bil hadzala qatil muta'alliqati bima wara'a dzalik. Kok tandik kepentingan dekah bualan-bualan orang yang ngocak tocun harapan mi anoria. Lasak dah ni. Ada pemirsa kat dintah. Komplek. Negara Arab kat dintah dituding di sebagian orang bahwasannya mereka bertengkar berlain sama jemaah karena orang yang kat dintah tak andik peradaban. Oh pun temen ni tak andik peradaban. Kita belajar peradaban dari orang Arab. Penitandik peradaban. Mereka kat dintah dituju. Mereka kat dintah jadi marasot tujuan utama. Mereka saja sasaran dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang mereka menjadikan dijadikan tempat pertengkaran. Pertama, beda orang baik Eropa atau Yahudi atau benapa benda semacam memasok mustasdikin. Orang belajar tentang ilmu-ilmu sebadan dengan negara Islam. Setelah paham, maka mereka mengirimkan orang ngaku nih kaku jihad fi sabilillah padahal makna jihad itu salah. Perang pada Islam kau cak jihad fi sabilillah. Kemudian datang orang ngaku ulama benar sama cuma ima ibajar atau benak foto nak yang camun kaki tak mau cak dia ibadah dan nak foto nak bini nereng tua nak kepim benar sama cuma. Akhirnya orang ni kamu mustasyrikin ngaku ulama. Mereka disentuh pas ngocak ajwa tak torak Rasulullah musyrik. Ajuh musyrik, ajuh musyrik, ajuh musyrik. Ada garena yang Islam kocak musyrik. Pan entar ke kuburan Libya seperti itu. Pan entar ke kuburan. Ajinya pada ke kuburan ngaku Islam padang berislam. Wajib perangi halal darena perang. Perpustakaan orang-orang Libya ioper Arabah akan demas ala ziaratul kubur. Arinya pada ke kuburan. Arinya kocak kuburiyun. Tetapi dalam orang yang kau Islam, Arabah Islam belai semacam mengancam nak Islam. Mereka dintoh beda orang satu ngatu lain. Pemimpin nak kerja, aja pemimpin sedoli, mata nak nak kini wajib keluar. Hari itu ada ni ke diantar. Mereka menjadi sasaran. Dah ramai seteruk perang. Ni ke kocak pencucian otak. Pencucian otak. Sama halnya dengan orang Indonesia, pencucian otak dengan cara apa sedang katunya. Narkoba apa jele. Mereka dinto agama ben negara ni kayak babi tak ben lain semacam. Apa lain nah, saya nak agama tak boleh ono-ono ben lain semacam. Macam-macam. Napa kak dinto kebetulan tidak. Itu ada siasat yang terselubung dari orang-orang yang mempunyai keinginan. Baik orang nikah ateis, baik orang nikah komunis, atau orang-orang silakan bercita Islam. Komunis sepenting kok ngobrol sana dengan itunya.
tidak punya kepentingan agama Yahudi, Nasrani, kita lawan, kita libas. Yang penting kita yang menguasai dengan itu jizyah. Komunis. Halalkan segala cara. Beli tanah-tanah orang-orang Indonesia. Mereka jentuh. Ya, majar jo aci jo serobel leh. Beri pesa 1 juta. Sila kerong boleh tanah, boleh pesa 1 juta. Boleh beli haki, biar aci. Pantanah ibu dia ada cuan leh ke pasar. Ada pasar ni kan jual tanah. Ada. Orang ni pasar ni kan jual cukup. Malah kau leh tanah nak jauhis. Leh di ngoreng, di ngoreng jen. Mungkin semakin tak kelaki tak kok. Dan tos dekik pada di kekuatan besar. Lain temu kapi seiraan sandi jen. Ini kan matura bahkan. Sandi tanah ni. Oh semakin pembukuan. Itu mau kapi. Kita renjenan mempunyai nama rangkap. Nah, kita harus paham sebetulnya ada adu domba yang ingin menghancurkan setiap negara. Setiap negara, terutama negara Islam akatinang Timur Tengah. Suria awnullah nikah zahirah. Nasrum minallah nikah zahirah. Mentakkan benda pertolongan dari ajudan Allah. Ancur saya kocak asyam. Segala penjuru, Syiah, Ahlus Sunnah, Epatokar, Wahabi, Ash'ariyah, Epatokar, pemerintahan, benon pemerintahan, garisan jalur kanan, jalur kiri, ini kayak Epatokar, senjata kereman dari Amerika, Eropa pada masuk, dari Rusia mau sana Amerika, ini kayak masuk, Cina pada bermain di sana, Persia juga bermain, tempat, sampai senjata nikah mereka diberikan. Diberikan. Pencucian otak nikah banyak. Pas badan yang olor seumpamana. Cik seneng kakak agama. Kocak kakek pun nembak aduh. Kakek masuk suarga langsung. Ia berarti sehari dua hari nikah setahunan. Saya coce otak. Setelah ngocak lagi. Mati eruah. Suarga. Ya wis. Terlalu masuk suarga. Orang mati terlalu masuk suarga. Kepikir sedih. Saya dah kena botol. Penembak dari pulau itu, batang males, ancur. Subhanallah. Di antara nah, saya sayang Ramadhan Mutiqad itu sudah beri bom beliau kata itu semua tenang. Sampai punya ulama syafat, wajib anu berbesar asad dan semacam. Nah, tidak. Itu akan melahirkan. Benih saya sayang Ramadhan Mutiqad ini kesetuju dari kebesar asad. Itu akan melahirkan perpecahan yang lebih besar. Tidak dapat dihidupkan kembali Suriah mendalikan. Dia mengikuti nama sebenar dalam Islam. Dia mengikuti nama sebenar Islam. Tapi tidak ada sama sekali dalil yang memperbolehkan bahwasanya al-khuruju minal imami jaizun tada. Mereka hanya mencari-cari dalil untuk memperbolehkan kemauan, keinginan politik mereka. Baik pada saya nyonggol atau memang kesasar orang yang ketika itu. Nang Islam gak dintokoh kita situ. Kita tak oleh atau ada kasirah selama maksiat dan kajuran Allah. Tapi lamun pemimpin kaitu maksiat tak oleh toro. Beni andi arti oleh khuruj. Berarti khuruj ni kau menggulingkan. Belain semacam. Allahumma sallimna wal muslimin. Nang Islam ni kau. Okay. Ini menjadi sasaran. Dua. Sahihun anna haditha wa in julida dhahruka ma'lulun la yukhadu bih. Apakah benar bahwa hadis yang disebutkan oleh Rasulullah walaupun tengah naba'an nikah mongkol bencambu nikah pakun wajib ato'an nikah beda illatah beda penyakit saya tak boleh ke baitalil ta'likun ala hadith syarif. Saya tanya jabu catatan terhadap hadis yang mulia wa in julida dhahruka wa ukhidha maluk ba'an kotuh ngidinga kiban atau ada ke pemimpin walaupun tengana ba'an ecambu ba'an artana ba'an ekala ba'dul ulama'il masyhurina fi hadal asri yubarriruna al-khuruj ala al-hakim bi'anna hadal hadith laysa sahihan
wa bi annahum minal mursalat. Sebagian ulama saya terkenal zaman mangkir nikah ngocaki oleh keluar dari pemimpin karena hadis wa in julida dhahruka nikah tak sahih. Ben hadis nikah hadis mursal. Aidan yaquluna anna musliman lahu naw'an minal ahadith. Ahadith usul wa hadith sahiha. Wa hadith mutatab wa hiya hadith sahiha. Wa hadithun mutatabbi'at wa hiya hadithun ghairu mawthuq biha. Mereka juga mengatakan orang Islam ini kan di dua macam hadis. Itu hadis sebisa ikabai dalil, yakni hadis sahih. Nomor dua nikah hadis-hadis pengikut, yakni setada jaminan nikah benar. Wa inna hadzal hadits huwa dhibnul ahadits al matbu'ah. Nikah hadis termasuk hadis sa'taraq, yakni setada wathiqah, jaminan kebenaran. Aidan yad'una anna al-Qur'an yahwi ala kathir min al-ayat allati tahuddu ala muharatiz zulmi. Sebagian ulama nikah saya terkenal mangken nikah ngocaki nang Al-Qur'an de kece banyak ayat-ayat saya jelas aki kita didorong kakui aperang de ka kadzaliman. Wa bihadza yubarriruna al-khuruj ala al-hakim adh-dhalim. Kala bantadil kadin toh mereka ngulliaki keluar menggulingkan berperang dengan hakim sedodim. Fama ra'yukum bihadha tafsir jazakumullah anna alfa khair. Ini ke dalam kebimbangan nih katanya dak kesan. Surya nika mengalami perpecahan di Eropa sampai beliau nika set. Beliau kan itu sampai datang mimpi. Beliau ada bu nang khutbah. Apa laki Muhammad Said ikut cakap laki dah mulai lambat ting akan dengan kui ilmiah tak tahu man akan debat mimpi. Setiap mi akan termimpi. Beliau akan la ya ibadallah mimpi kak dentoh bingung baca belain sama macam. Kau amin peh bawa apa sebab dengan surya aja bakal lepas, bakal bebas, belai semacam. Bah, kalau bersyarat tentang telefon, setiap janji bagus dari Allah, kalau bersyarat. Ada janji Allah tak syarat. Kenapa syarat tak? Kau tu abadi boleh ada keajuran Allah. Kau tu apa ada keajuran Allah. Tarak, kenapa saya perintah keajuran Allah. Jangan aku akikah maksiatan belai semacam. Dia maksiat kan. Beliau ada hadis Rasulullah alladhi yarwihi Muslimun fi sahihi min hadis Hudzaifah ibn al-Yaman wa fihi tasma'u wa tuti'u in durida dhahruka wa ukhidha maluka laysa mursalan. Hadis kakek kotu ngiding akibat atau adak ka pemimpin walaupun tengah ban epokol ban ekala artana ban aji riwayat akib Imam Muslim dalam kitab sahihna riwayat aki dari Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman nikah bani hadis mursal walaysa min at-ta'alik nikah bani catatan-catatan ta'lik atau bal huwa min ashahhi mattafaqu alaihi a'immatul hadis. Bahkan hadis kak diltoh termasuk hadis yang paling sahih saya kesepakat di ulama-ulama hadis. Wa ma'nahu mawjudun fi hadithin akhar mimman tafaqu alaihi al-a'imma. Ma'nana juga tak kelerah badanang hadis lain saya kesepakat dengan imam. Wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam kika ditadamu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. U'utuhum ma'lahum wa salullaha ma'lakum. Baki artana ke pemimpin dia murid yang pentah. Ba'an minta baika Allah. Tabuna Rasulullah. Fakun ato'an. Wa mawjudun fi hadithin akhar muttafaqun alaihi min hadith Ibn Abbas. Hadis kak dintoh maknana sesuai kalaban hadis lain saya kesepakat ika pendernah bahkan Imam Bukhari Imam Muslim dari hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Sapa orang beci dak ka pemimpin dak kana tak bagus zalim ngan yajah sabar dan Rasulullah fa inna man kharaja la sultan shibran famata. Sapa orang saya keluar mau menggulingkan pemerintahan sacengkang bayi pas mati orang gelak mata maitatan jahiliyah orang nikah mati akan tipe mati nah, orang-orang jahiliyah. Hadal kalamu syai'un nikah tabu nikah situng parkara wal amalu ala liyil hadith wa ikhda'iha lihwan nafsi syai'un akhar. Sedangkan atatiyaki hadis kak dintoh epanoro dak kahwa nafsonah nikah perkara lain. Nikah hadis jelas. Orang yang saya ada buah kikak dintok, kenter hadis-hadis jelas. Nikah epanoro ada hawa nafsonah abek.
benin hawa nafsona abang yattabi'u tattabi'u maja'anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam benin hawa nafsona ro dan saya perintah aku Gusti Nabi. Maka di antara Allahumma ja'al hawa na taba'an lima ja'a bihi nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah tetiaki hawa nafsu dalam tindak benih si angatur alam benih seteroh hadis teroh ngari benih tapi tunduk dak kenapa saya dah buaki sarang ajuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertidak pun saya sayang teman-teman aslin hadis ni kecil soren hadis lain sahih hadis lain sahih hadis lain sahih saya sebut telok beliau hadis kat dia sahih kapi ni ke pemaham dah jelas tapi ni ke perkara lain beda perkara norot tidak ke hadis beda perkara abad ni kan terroh hadis ni kan sesuai dengan hawa nafsu. Wa hadha at-tala'ub yushbihu tala'ub man yaqul inna al-ittinab al-maqsud fi qouli ta'ala anil khamri fajtanibu wal amru biwatihi fil janib ni ke in mainan kalaban nas hadis pada ban orang in mainan ketika mireng dengan Allah dalam bab khamar fajtanibu ajauna ban kapida khamar pas fajtanibu emane fajtanibu nyaba benda khamar ijtinib fi jambi surah sabat dengan setia pemahamna ayat nika ekocak surah sabat dengan setia oleh sama nahu antar mana ayat beri surah tinggal lagi khamar surah sabat dengan jambi fajtanibu ekalak dari lafal jambun sabat dengan setia ba al khamar je nika in mainan dak kanas wa idza haymanatil ahwa 'alal insan fama ayyasaru ayyaral batil haqqan wal haqqo batil ketika hawa nafsu nasi angatur dak ngapa usah kak dinto nika malaran sa celinga kebatilan bender kepang orang nika celing kebatilan nika sangku bender kekebenderan eko cak akibatil Allah Allah kak dinto pun dah terjadi dak kaku leban panjenengan lamba kulaki kana kulaki kana sekitar umur mungkin oh to kak dinto kulaki tak muntuk mungkin belum tahun oh sangang tahun kula ngah tengah malam lalu tahun 1990 belu partai lama beda partai P3 lambang Ka'bah partai PKB partai PDI tokar Ka'bah ben PKB ini kan tokar P3 ben beda neng tempat lapangan Yating Mantul Hamid Morembong kasah kasahkan lapangan lapangan main bal lapangan main kasti beda apa nyaman lagi anu Nabi 3 ni atholil kalaban Quran akalil tabal hadis kalaban hadis pun lain semacam masih jelas aki masalah Ka'bah pahal tak oh jangan akhir saya tak nyoblos P3 saya nak nyoblos Ka'bah kafir saya tak nyoblos Ka'bah kula mikir kikana kula mikir aning encang kiai fulan beda kiai lambat terkenal dia kena ku la'allahu bani PKB Golkar kana Golkar apa ni Golkar lagu Golkar berarti kafir mak gay ni benda mak gay kafir aja aning mak gay aning kafir aning dak rumah lo masuk akal ikak kan subhanallah orang kak dia tak mun hawa nafsu na sae pakade make enas ni kae apa apa doro ah dak kapo napa sae karep di abad abad dia tak tunduk dak kan enas benda semacam kalintah hakikat kuleban panjenengan enggak uning dalam realita dia tiga ka kini ka kita tak tunduk dak kapo napa sedetang dari Al-Qur'an dan hadis tapi Quran dan hadis apa terus sesuai kala benda apa saya ka Arab kuleban panjenengan ketika orang cek nafsunah dak kaba pemerintahan segala hal yang kecara ketika orang cek nafsunah dak ka tunya segala hal ni ka apa gampang belai sama tu. Cek nafsun. Di antara nah. Beda orang kali tu pekel dah ke pemerintah. Nafsun lah ke cek baci. Pas beda orang api datu. Nyaman pidatu. Nah pemerintah SFSU yang belai semacam. Belai semacam. Oh men Arya makai cocok Arya. Tak kok anlakar. Makai panglua bensin masa. Ben sabab se letak takuan. Oh hebat ari. Nikah napa nikah sesuai. Lo mikir sesuai entan kalaben ajaran Islam betul. Nikah sesuai kalaben rasa becing abang dek pemerintah. Nikah ego caki sesuai ben awa nafsu na aba. Awa nafsu na aba. Padahal kalau panjenengan lu ke lu. Sampai sonong tengah panggung ya. Sesuai enjak kalaben napa sebenarnya Islam. Nikah kan seharusnya pertanyaan.
Congok dalil dalam Al-Quran dan hadis. Kalimat tu hakin indah Sultanil Jair. Bunyi nang roh tas gubang indah Sultanil Jair. Kebala secara benar nang itik ing kebala entare pada pak. Tak usah so peso. Wajinkan tak setuju tak napa, demo tak napa, tapi benih aso peso. Sebalik kepada orang yang tu jeling, sudah letak oleh ano sabar ano boleh semacam abang dia kan lo seneng membuat tukar orang yang canggung cak sampai kelopai bahwasanya orang yang saya keluar kak dia tu saya demo boleh semacam tu cuma bagus cara nak saya lopot dia terlalu kalem boleh semacam nyebab pakai dia kata ada amar ma'ruf atau nahi mungkar lah dia kata hawa nafsu tetapi kau tu standar lagi maka dia bunuh dan lembak jadikan sebagai muhaimin dalam kuluban panjenengan, sebagai pengatur dalam kuluban panjenengan nikah, nikah ilmu saya berada dalam syariat Islam, ilmu saya berada dalam syariat Islam, agar tidak bunda Sayyidina Ali, ya arifil haqqan, ta'rif, ketahui kebenaran, maka sampean oning sekamah saya benar, dan sekamah saya salah. Sulit, apalagi hubungan kelaman hawa nafsu. Semua ulama, penulis sejarah, tak oleh neka condong dak ke A, tak oleh condong ke B. Karena mon condong dak ke A, ban oleh neka kusbagus A saya kata lah, toba cuba ke B saya kata oleh penulis sejarah neka kau tu nol dari dua moso orang yang mana bani Muawiyah bani Abbasi atau kar neka tak oleh condong ke bani Muawiyah, tak oleh condong ke bani Abbasi. Seperti aku lepas panjang saya kata penilai kata tak oleh condong ke situ kau kui bisa fair, kau kui bisa loros. Allahu Taala.